Tu sebab tuan-tuan jangan risau. Islam ni mesti akan menang. Dia takkan kalah. Nabi Isa mesti turun punya. Islam mesti memerintah punya tuan-tuan. Nah, Imam Mahdi mesti turun punya. Maknanya Islam ni menang sentiasa. Tetapi menang kita bukan pada tuan-tuan menguasai negeri ataupun kerajaan semata tuan-tuan. Sebab contoh negara kita demokrasi berparlimen. Mula-mula menang, lepas tu kalah. Penggal depan menang lagi. Adakah Islam macam tu? Dia menang kalah macam tu? Dah. Kemenangan Islam tuan-tuan apabila kita bekerja untuk menentang hak. Sama ada dalam keadaan Islam lemah, Islam sama kuat dengan batil ataupun Islam kuat. Kebersamaan kita untuk lawan benda hak pada siapa pun kat dunia ini, itulah dia kemenangan. Kan tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat. Kan ada cerita tentang Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ni tuan-tuan, mata kasar on paper memang kalah teruk. Sebab dua rasul yang datang untuk masukkan akhirat dekat kaum dia ditolak buta begitu je. Datang yang ketiga. Datang yang ketiga namanya mengikut ahli-ahli tafsir Habib An-Najjar. Pun tuan-tuan kena pijak perut. Orang cakap dulu. Pijak perut, dah keluar isi perut, mati di tempat kejadian. Mata kasar memang kalah. Hina lagi. Mata kasar. Tapi Allah kata inilah kemenangan. Tak sempat lagi orang tengah pijak-pijak perut lagi. Roh dia dah naik. Yeay, aku menang. Dan dia telah melihat tempat dia di syurga yang begitu istimewa. Itulah kemenangan. Tuan-tuan, kalau tak berapa jelas lagi, kalau tuan-tuan boleh tadabur surah Kahfi. Surah yang digalakkan baca malam Jumaat ataupun siang ni. Surah yang melawan dajjal yang materialisme itu. Tuan-tuan, surah ni dia ada tiga pattern yang pairing yang berpasangan. Pattern dia sama. Yang pertama pattern Ashabul Kahfi di pihak hak sikit dan kecil, berada 7 orang lawan sebuah kerajaan Rom yang tidak membenarkan rakyat dia untuk mentauhid dan menunjukkan keislamannya. So ketika itu hak berada peringkat kecil, tak berani tunjuk-tunjuk nak jadi baik, terpaksa menyorok dalam gua. Hak lawan batil, itu pairing dan pasangan yang pertama. Pairing yang kedua tuan-tuan, hak lawan batil juga, tapi masa tu hak sama kuat dengan batil, sama kuat. Tadi hak lemah. Tuan-tuan, hak sama kuat dengan batil. Ketika itu tuan-tuan, yang hak yang batil yang mana? Yang batil sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. Kebun dia tuan-tuan ada jenis tanaman yang berselang-seli di antara kurma dengan anggur, dan di celah-celah kurma dan anggur ada pula tanaman lain. Dan dia mempunyai 2 kebun yang seumpama itu, yang tak putus-putus musim buah dia. Dan di antara 2 kebun dia ada sungai yang mengalir. Dan dia ada aset yang banyak lagi. Itu sebahagian. Masuk kebun dia, pihak yang batil ni, dia kata, hui, kalau macam ni punya harta, aku berkuasa segala-galanya. Tak mungkin aku apa-apa ke dana macam ni. 7 keturunan makan tak habis. Itu kalau bahasa orang sinilah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, kawan dia yang berada di pihak hak sound. Oi, bro. Kau kalau masuk ke dalam ladang, tengok kau punya hasil macam ni, patutnya kau jangan poyo cakap macam tu. Kau kena sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Cuba ulang tuan-tuan. Masya Allah. Segalanya kehendak Allah, tiada kekuatan melainkan apa yang Allah bagi. Sebab yang bagi dia sihat untuk mengusahakan kebun dia adalah Allah. Yang bagi dia tak mati, tak masuk ke dalam hospital, kena masuk ward, Allah. Yang bagi dia idea adalah Allah. Yang membenarkan kebun dia tidak kena langgar jerubu ataupun tikus dan todak, betul-betul Allah. Tuan-tuan, patutnya kau cakap Masya Allah la quwwata illa billah. Oh, dia jawab tuan-tuan, sebab dia poyo. Alah, tak adalah, kalau misalnya kalau berlaku kiamat pun aku mesti jadi orang baik punya, sebab aku ada juga buat sedekah sikit-sikit. Takkanlah aku jadi jahat. Dia kata, kau cakap baik sikit, sebab Allah nak musnahkan anytime dia boleh cakap. Betul tuan-tuan, Allah musnahkan sekelip mata, hilang semua harta. Orang Perak kata licin licio. Habis tuan-tuan. Dia pautkan sebelum ni kemuliaan dia pada harta. Hilang harta, hilang kemuliaan.
Sebab orang yang bangga dengan harta, tuan-tuan, kan, bangga dengan handphone dia, contoh tuan-tuan, doakanlah handphone dia jatuh kat lubang jamban, tuan-tuan. Memang hilang terus maruah dia. Sebab bangga dan dipautkan kemuliaan dia pada barang. Macam Mamat ni tadilah. Tuan-tuan, akhirnya yang pihak hak dengan batil disaling sound mengesang. Saling nasihat menasihati. Sebab hak dengan batil sama kuat. Tak ada pula menyorok kat dalam gua senyap-senyap. Dia boleh sound direct kawan dia. Itu level yang kedua. Cerita yang kedua dalam surah Al-Kahfi, yang pairing yang kedua. Pairing yang ketiga, tuan-tuan, hak berada di peringkat yang kuat, iaitu Zulkarnain, yang mempunyai dan menguasai timur dan barat, sebuah kerajaan yang besar. Lawan pula pihak yang batil, yang sekelompok, yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, kelompok. Ketika tu Zulkarnain sangat kuat, dia enforcement aja, tuan-tuan. Dia tegaskan aja untuk buat orang semua ikut dia, tuan-tuan. Dia buat penguatkuasaan yang hebat, tuan-tuan. Sampai dia arahkan, kumpulkan besi, kumpul besi, patrikan Ya'juj dan Ma'juj di antara dua buah bukit, patri. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, hak besar, batil kecil. Tuan-tuan, itu dia tiga pairing tu. Tuan-tuan, Islam kat Malaysia yang mana? Pairing yang mana? Yang Ashabul Kahfi kecil ke? Nak semayang takut-takut masuk kat dalam gua, takut menonjol kat Islaman, itu level pertama ke? Islam level kedua kat Malaysia ke? Ataupun level yang ketiga? Tiga saat dari sekarang. Tuan-tuan, paling tak pun level kedua dan ketiga, tuan-tuan. Agama Islam agama rasmi. Betul? Pemerintah pula Islam katanya. Nakkan pula Islam. Berbagai-bagai label dia buat. Kita pun tak malu menunjukkan Islam kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, begitu. Oleh sebab itu, tuan-tuan, daripada gambar rajah tadi, kita boleh belajar apa? Bahawa Islam ni akan menang. Mula-mula Ashabul Kahfi kecil, makin lama makin besar, sama besar dengan batil, besar lagi jadi macam Zulkarnain. Tu rajah dia, maknanya Islam confirm akan menang. Tapi Allah tak tanya menang ke tak menang, tapi di mana kamu dalam perjuangan menegakkan dan memerangi batil, sama ada kebatilan itu kuat ataupun kebatilan itu sama kuat dengan hak ataupun kebatilan itu kecil. Lawan, tetap lawan sampai kau mati.